Sejumlah wilayah di ibu kota yang kemarin banjir kini sudah mulai surut. Ya, sementara hasil forum Ijtima MUI memutuskan fatwa haram untuk penggunaan kripto sebagai mata uang. Bersama saya, Irma Beida. Dan Sajat Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersihkan tumpukan sampah di Kali Sunter pasca banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Akibat luapan Kali Sunter pada Jumat malam membuat pengerjaan pengecoran tanggul proyek normalisasi terganggu. Ya, pemirsa, ini adalah sampah sisa banjir Kali Sunter yang tersangkut di pelampung plastik HPD di kawasan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Tampak tersisa sampah berupa batang dan juga daun pohon yang hanyut saat Kali Sunter meluap. Sementara sampah-sampah plastik dan juga rumah tangga telah dibersihkan sejak Sabtu dini hari. Untuk memudahkan pengangkatan, sejumlah petugas UPK Badan Air turun ke jalan ke kali, maksud kami, Sunter, dibantu dengan satu eskavator. Sementara akibat banjir di kawasan Cipinang Melayu, pengerjaan pengecoran tanggul proyek normalisasi Kali Sunter sempat terganggu. Sisa luapan air Kali Sunter harus dikuras terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengerjaan. Sebelumnya, saat meninjau banjir di Cipinang Melayu pada Jumat malam, Sekda DKI Jakarta Marullah Natali memastikan akan mempercepat pengerjaan proyek normalisasi Kali Sunter di Cipinang Melayu. Pemirsa, akibat guyuran hujan deras, sejumlah kawasan di ibu kota semalam kembali banjir. Puluhan rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Banjir Sabtu pagi masih merendam jalan di pemukiman Jati Raya Kampung 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai hingga 80 cm. Selain karena hujan deras, genangan ini juga disebabkan saluran pembuangan air yang tidak mampu lagi menampung debit air. Akibatnya aktivitas warga serta para pengendara yang melintas terganggu. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat sejumlah jalan terendam banjir, salah satunya di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air sempat mencapai 60 cm sehingga sejumlah kendaraan mogok mesin dan memicu kemacetan dari arah Cawang menuju Pulau Gadung. Sejumlah petugas dari Sudin Sumber Daya Air mengatur kendaraan agar tidak melintas ke jalur yang terendam banjir lebih dalam. Pemirsa, pemukiman warga dan ruas jalan di Kemang Utara, Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 1 meter kemarin akibat hanya arus lalu lintas di kawasan Duren 3 menuju ke Kemang lumpuh tak bisa diakses kendaraan. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam pemukiman warga di Kemang Utara, Jakarta Selatan semalam. Banjir membuat pemukiman warga dan melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan Duren 3 menuju ke Kemang. Selain disebabkan hujan deras, buruknya drainase di lokasi juga memperparah tingginya banjir yang mencapai 1 meter ini. Ya, pemirsa, sore ini banjir di kawasan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan sudah surut. Sebelumnya, semalam hingga tadi pagi, puluhan rumah di Jalan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 10 hingga 60 cm. Warga sudah beraktivitas seperti biasa dan sudah membersihkan lingkungan mereka pasca banjir. Dan sebelumnya, puluhan rumah di Jalan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan ini terendam banjir. Kawasan ini merupakan wilayah rawan banjir saat musim penghujan. Masyarakat sekitar terus dihimbau lebih waspada saat hujan deras melanda kawasan ini. Ya, pemirsa, banjir di kawasan Pondok Karya, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan sore ini kabarnya sudah surut. Sebelumnya ketinggian air hampir 1 meter merendam total 10 rukun tetangga di RW 4. Dan untuk informasi terkini sudah ada rekan Camar Haida di kawasan Mampang, tepatnya di Kali Krukut. Selamat sore, Haidar. Bagaimana kondisi banjir di kawasan tersebut?
Ya, selamat sore Ajat, Irma dan juga pemirsa. Memang hujan deras yang melanda DKI Jakarta ini membuat sejumlah kawasan dan juga pemukiman terendam banjir. Dan salah satunya pada Jumat malam kemarin yang terendam banjir adalah di kawasan Pondok Karya Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk situasi saat ini dapat kami informasikan ini sudah berjalan dan berangsur normal kembali, dan warga juga sudah melakukan pembersihan kepada rumah-rumah mereka terkait dengan lumpur dan juga sampah-sampah sisaan banjir pada malam hari tadi. Adapun memang tadi kami sempat mendengar bahwasanya ini banjir yang paling tinggi di kawasan ini mencapai 130 cm. Dan salah satunya adalah penyebabnya dikarenakan memang kawasan ini sangat berdekatan dengan Kali Krukut di tempat saya melaporkan saat ini. Memang kami melihat meskipun ini sudah surut banjirnya, namun juga arus dari Kali Krukut ini memang cukup deras. Dan berdasarkan informasi juga warga ini melakukan penyiagaan dengan menggunakan salah satu tolak ukurnya adalah pintu air Pondok Jaya, yakni di samping saya, yang dijadikan sebagai tolak ukur apabila banjir tiba. Dikarenakan tadi juga warga menyebutkan bahwasanya ini adalah banjir kiriman, utamanya dari selain hujan di DKI Jakarta adalah dari Bendungan Katulampa. Irma Ajat. Baik, Camar, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini di lapangan yang mungkin Anda lihat tadi untuk mengantisipasi banjir yang memang langganan terjadi di sana? Ya Irma, terkait dengan hal tersebut, memang kami tadi sempat bertanya kepada warga dan memang antisipasi yang dilakukan adalah dengan buka tutup dari pintu air Pondok Jaya, di mana apabila air ini sudah penuh begitu ataupun memang ketika musim penghujan tiba, maka dari pintu air Pondok Jaya ini akan dibuka, kemudian aliran dari air tersebut akan diarahkan menuju ke Kali Krukut yang ada di belakang saya saat ini. Namun memang terkait dengan pengerukan sendiri, dikarenakan memang ini terjadi pendangkalan sebagai salah satu penyebab dari banjir ini. Memang pihak dari warga sendiri menyebutkan bahwasanya pemerintah belum melakukan pengurukan kembali terkait dengan Kali Krukut ini. Irma. Ya baik, Camar Haida, ini kalau dilihat dari lokasi kan antara rumah dan kali ini tidak terlalu jauh, tapi ada beberapa sebetulnya yang sudah dibuat sebuah tanggul begitu ya, untuk bisa membuat tinggi. Tapi bagaimana kondisi sesungguhnya di lapangan? Apakah memang ada beberapa titik yang perlu juga ada langkah dari pemerintah untuk kembali juga meninggikan kawasan antara kali dan juga pemukiman warga? Ya, baik aja. Ini memang cukup menarik. Kami tadi juga sempat bertanya kepada para warga bahwasanya memang ketika musim penghujan tiba dan banjir ini adalah sesuatu yang memang sudah biasa mereka alami. Dikarenakan memang ini kawasan adalah kawasan yang berbentuk cekungan sehingga termasuk kawasan yang memang rendah begitu daripada permukaan air. Dan tadi juga antisipasi yang dilakukan selain dengan pembuatan bendungan-bendungan, kemudian juga terdapat beberapa tanggul yang dibuat oleh warga. Ini memang warga lebih mengantisipasi dirinya sendiri dengan cara memindahkan barang-barang mereka menuju ke lantai 2. Meskipun begitu, harapan yang memang diinginkan oleh warga adalah terkait dengan pengurukan kembali dari Kali Krukut ini sendiri. Dikarenakan memang tadi warga menyebutkan bahwasanya terjadi pendangkalan di kali ini yang menyebabkan sehingga apabila air utamanya untuk ketika musim penghujan tiba ataupun juga kiriman dari Bendungan Katulampa ini lebih cepat meluap begitu apabila air ataupun juga Kali Krukut ini dangkal begitu. Ajak. Camar, tadi dijelaskan bahwa bantaran Kali Krukut ini merupakan daerah langganan banjir. Artinya setiap hujan besar yang turun di sana, kemungkinan banjir itu sangat besar. Lalu apa kerugian yang diderita warga hingga saat ini? Karena memang setiap musim penghujan mereka selalu mengalami kebanjiran. Ya Irma, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya memang mayoritas warga ini sudah mengantisipasi ketika hujan tiba mereka sudah memindahkan barang-barang mereka ke lantai 2. Namun memang terdapat beberapa warga yang memang tidak sempat untuk memindahkan barang-barang mereka sehingga memang mereka harus mengorbankan seperti barang-barang elektronik, kemudian kasur dan juga perabotan lainnya untuk terendam banjir. Adapun memang di masa musim penghujan ini warga memang sudah bersiaga. Katanya tadinya menyebutkan bahwasanya untuk musim penghujan mereka sudah memindahkan seluruh barang-barang berharga mereka ke lantai 2. Meski begitu, memang warga masih mengaku merasa keberatan dengan adanya banjir yang memang terus-menerus setiap tahunnya selalu terjadi, utamanya dari bulan Oktober hingga dengan bulan Desember yang memang ketika musim penghujan tiba.
Baik, Camar Haida, sepengetahuan Anda dan juga hasil laporan di lokasi, sebetulnya seberapa sering, sudah berapa kali setidaknya dalam satu bulan ini banjir merendam di kawasan Pondok Karya? Betul. Ya baik, tadi warga juga menyebutkan bahwasanya dalam satu bulan ini saja sudah terjadi 4 kali banjir, di mana memang ini dari ketinggian banjir bervariasi dari ketinggian 50 cm hingga dengan 130 cm seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Namun tentunya Ajat dan juga pemirsa, ini warga memang sudah mengantisipasi dengan cara melihat dari tolak ukurnya adalah dari pintu air Pondok Jaya yang ada di samping saya tadi ataupun yang tadi sudah Anda lihat di layar kaca pemirsa. Memang untuk ketinggian banjir ini memang sudah diantisipasi dan intensitas dari banjir ini akan selalu sering terjadi ketika hujan deras tiba. Adapun memang tadi warga juga menyebutkan meskipun tidak terjadi hujan, namun kawasan ini bisa saja tiba-tiba banjir dikarenakan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya ada banjir kiriman dari bendungan Katulampa. Ajat. Baik. Camar, tadi juga Anda sempat menyampaikan jika penyebab banjir yang ada di Kali Krukut ini adalah pendangkalan kali, begitu. Lalu, sempatkah Anda berbincang dengan warga sebenarnya upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan pengerukan itu, intensitasnya berapa lama? Apakah sudah dilakukan jauh-jauh hari atau hanya di musim penghujan saja dilakukan di sana? Ya, Irma, terkait dengan hal tersebut, memang warga menyebutkan bahwasanya sudah 6 bulan ini tidak dilakukan pengerukan di sekitar kawasan tempat pemukiman mereka, dikarenakan memang ini lebih berfokus kepada buka tutup dari pintu air yang telah tadi disebutkan. Meski begitu, memang seperti diketahui, pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kan memang melakukan normalisasi serta naturalisasi dari kali-kali serta aliran-aliran sungai, seperti yang saat ini berada di lokasi saya adalah Kali Krukut. Ini memang dilakukan normalisasi, artinya adalah pembentukan sungai kembali dengan pembangunan beton-beton. Namun yang menjadi saat ini yang menjadi masalah adalah justru dengan pembangunan beton-beton di samping dan juga di sekitar sungai ini menyebabkan untuk bentuk dari sungai secara natural ini memang menjadi lurus, sehingga ketika menjadi lurus ini arus dari air ini menjadi lebih cepat begitu, sehingga memang hal inilah yang menjadi polemik. Dan saat ini pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti diketahui memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan membangun sumur resapan di tahun 2021 dengan anggaran 400 miliar. Namun tentunya hal ini memang belum rampung dan masih banyak masyarakat dan juga orang-orang yang menyebutkan bahwasanya untuk sumur resapan yang dilakukan ini belum terlalu efektif dikarenakan ini baru menangani banjir secara sistemik. Dan tadi juga kami sempat bertanya terkait dengan sumur resapan yang dibangun di kawasan Kali Krukut ini memang sudah dilakukan utamanya di jalan raya sebelum masuk ke komplek ini. Namun tentunya kita masih terus menunggu terkait dengan apakah pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun sumur resapan kembali di tengah permasalahan serta banyaknya komentar dari masyarakat. Irma. Ya baik, terima kasih Samar Haida. Nampaknya di lokasi Anda juga cuacanya mendung ya, mudah-mudahan tidak turun hujan seperti kemarin sehingga tidak kembali banjir. Terima kasih Samar Haida melaporkan langsung dari Pondok Karya, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, akibat hujan disertai angin kencang, pohon berukuran 20 meter tumbang di Jalan Tentara Pelajar Senayan, Jakarta Pusat. Hujan deras juga membuat Jalan Jati Raya Kampung 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin tergenang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda DKI Jakarta pada Jumat sore membuat pohon berjenis patu gea berukuran 20 meter dan berdiameter 80 cm tumbang di Jalan Tentara Pelajar Senayan, Jakarta Pusat. Peristiwa ini berawal dari angin yang kencang dan pohon tiba-tiba langsung tumbang. Menurut petugas Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kaswoto, tumbangnya pohon tersebut diduga karena pohon sudah tidak kuat untuk menahan beban karena angin. Pohon tersebut sempat menutup akses jalan yang mengakibatkan mengalami kemacetan hingga 3 km. Nah itu kan pohonnya sedang, ya, sampai ke jalur sini, jadi mobil itu nggak bisa lewat.
Artinya sempat tadi terjadi macet ya? Iya, total. Macet total? Iya. Ini pohon apa, Pak? Pohon sepatu dea. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras juga membuat jalan Jati Raya Kampung 5 Pasar Minggu Jakarta Selatan tergenang air. Ketinggian air mencapai 50 hingga 80 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Dengan kondisi cuaca tidak menentu di ibu kota, masyarakat pun dihimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.